بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني وخواتي جماعة ينجي رحمة الله سبحانه وتعالى كمبالي كان حسن كتاب البداية والنهاية ينجي صلاة الإمام الحافظ الكبير الإمام ابن كثير الشافعي Rahimahullah Taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kisah Nabi Sulaiman ibni Dawud alaihimas salam. Dan diantara yang kita sebutkan adalah kisah tentang Nabi Sulaiman ketika mendapatkan hadiah berupa kuda-kuda yang sangat Bagus yang disebut dengan as Kuda-kuda perang yang sangat disenangi oleh raja-raja pada zaman itu termasuk Nabi Sulaiman. Sebagai seorang manusia, naluri mencintai harta dari kesenangan dunia yang Allah sudah tanamkan kepada manusia, ini tidak bisa dihindari Sulaiman. Apa yang terjadi? Nabi Sulaiman alaihi salam pun Mengurusi kuda-kuda tersebut hingga matahari terbenam, dan ia lupa untuk melaksanakan salat asar sebagaimana disebutkan sebagian ahli tafsir. Ketika matahari terbenam, ia pun sadar bahwasanya ia telah tertinggal untuk beribadah kepada Allah, dikarenakan sibuk mengurusi kuda-kuda ini. Lalu Sulaiman Alaihissalam mengatakan, "Rudduha Alaih, kembalikan kuda-kuda tersebut kepadaku, wal anaq. karena dia menyadari bahwasanya kuda-kuda ini telah melalaikannya dari beribadah kepada Allah, yang merupakan tujuan utama hidup Sulaiman Alaihissalam. Ia mengatakan, 'Kuda-kuda ini telah melalaikanku.'" Akhirnya, disembelih satu persatu kuda-kuda tersebut karena Nabi Sulaiman tidak ingin terulang, dilalaikan oleh harta dunia dari tujuan utama ia berada di atas muka bumi ini di dalam kehidupan dunia ini. Ini luar biasa, panutan yang sangat membuat manusia di hari kiamat kelak yang perlu kita tiru yang membuat manusia di hari kiamat kelak mereka tidak bisa lagi mencari-cari alasan di hadapan Allah kenapa dahulu ia tidak beribadah kepada Allah. Karena Allah akan datangkan tiga nabi sebagaimana yang pernah kita sebutkan. Allah datangkan tiga nabi yaitu Nabi Nabi Ayub alaihi salam, kemudian Nabi Nabi Yusuf alaihi salam dan Nabi Sulaiman Allah Subhanahu wa taala di antaranya datangkan Nabi Ayyub dan didatangkan orang-orang miskin yang dahulu hidup di dunia penuh dengan kekurangan, penuh dengan ujian penyakit pada tubuh mereka. Lalu Allah bertanya kepada para orang-orang miskin ini, apa yang membuat kalian tidak beribadah kepada Allah? Mereka pun mencari-cari alasan dengan berargumen dahulu. Kami harus kerja, kami harus mencari nafkah, kami dulu sakit-sakitan sehingga menghalangi kami dari beribadah kepada Allah. Lalu Allah datangkan Nabi Ayub, seraya mengatakan, "Lihatlah, Nabi Ayub, manusia yang paling berat ujiannya. Ia diuji, hartanya habis, dan kisahnya kita sudah sebutkan di majelis kita ini." badannya habis. Bahkan sebagian ahli tafsir menyebutkan begitu ganasnya penyakit yang menimpa Ayub membuat kulitnya ini berjatuhan. Dan tidak ada manusia yang diuji lebih berat dari Ayub alaihissalam. Akan tetapi ujian kemiskinan dan segala penyakit yang menimpa Ayub Tidaklah menghalangi Nabi Ayub untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada alasan lagi bagi orang-orang miskin berargumen bahwasanya kami begini dan begitu di hadapan Allah. Kenapa Allah sudah contohkan Nabi Ayub alaihis salam, dan ini di antara hikmah kita mempelajari sejarah perjalanan para nabi. Kemudian Allah datangkan Nabi Sulaiman alaihis salam dan dibangkitkan orang-orang kaya. Lalu Allah bertanya kepada orang-orang kaya ini apa yang menghalangi kalian untuk beribadah kepada Allah. Mereka pun mencari-cari alasan dengan berargumen ya Allah. Harta kami, aset kami yang banyak, kami sibuk ya Allah. Iya. Apa kata Allah? Lihatlah Sulaiman alaihissalam. Tidak ada manusia yang lebih kaya dari Sulaiman alaihissalam. Tidak ada manusia yang kerajaannya melebihi Sulaiman alaihissalam. Namun hal tersebut tidaklah menghalangi Nabi Sulaiman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

aset kesenangan dunia lainnya ini hanyalah warna-warni kehidupan agar dia tidak terlalu bosan di dalam menjalani perjalanan dari sejak ia lahir sampai menuju garis finish umurnya. Ini disadari oleh Sulaiman dan ketika dia melihat kuda-kuda tersebut telah melalaikan dia, dia pun memanggil kuda-kuda tadi menyuruh untuk dihadirkan di hadapannya dan semuanya disembelih karena telah melalaikan Nabi Sulaiman dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan tidak heran dari sebagian sahabat ada yang mereka ketinggalan sholat jamaah dikarenakan sibuk mengurusi kebun. Ketika dia datang ke masjid, ternyata orang-orang masjid sudah pulang, dia pun langsung mewakafkan kebunnya. Kenapa? Kebun ini telah menghalanginya dari mendapatkan takbiratul ihram dan salat jamaah di masjid. Walaupun salat di rumah pahalanya satu, tapi inilah manusia-manusia yang Allah beri taufik untuk beramal sehingga dengan amalan itu Allah izinkan mereka masuk ke dalam surga. Ini perhatikan, ini fikih di dalam kita hidup. Jadi Allah ciptakan surga dan Allah ciptakan penghuninya. Bagaimana penghuni surga ini bisa masuk surga dengan amalan yang Allah beri taufik kepada mereka untuk melakukan amalan ini sehingga dengan amalan ini mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Makanya kita perhatikan di dalam Al-Quran ucapan pertama yang dikatakan oleh penduduk surga setelah mereka masuk di dalam surga Allah kisahkan di dalam surat Al-Araf وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ tajri مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ Tajri min al anharu fi jannatin na'i Tajri min tahtihimul anharu wa qalu alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa makunna linahtadia laula anhadana Allah Dengarkan, ucapan pertama kali yang dikatakan penduduk surga setelah mereka masuk ke dalam surga adalah alhamdulillah alladzi hadana li hadha Segala puji dan syukur bagi Allah yang telah memberi hidayah dan petunjuk kepada kami untuk bisa masuk ke dalam surga ini. Dengan apa Allah beri petunjuk manusia bisa masuk ke dalam surga? Di dunia Allah berikan taufik dan hidayahnya agar manusia-manusia ini melakukan amalan-amalan penghuni surga, sehingga dengan sebab tersebut mereka pun masuk ke dalam surga. Tapi kata penduduk surga, wamakunna linah tadi. Dan kita tidak akan bisa melakukan amalan yang menjadi sebab kita masuk surga, kalau bukan semata-mata hidayah dan petunjuk serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini luar biasa. Perhatikan, Allah ciptakan surga dan Allah ciptakan manusia untuk bisa masuk ke dalam surga. Dia harus melakukan amalan. Dan tidaklah dia melakukan amalan ini, melainkan dia telah mendapatkan petunjuk, hidayah, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang Muslim, ketika dia menyadari bahwasanya dia sedang melakukan amalan ketaatan, banyak-banyaklah dia memohon istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya. Jika dia merasakan dirinya jauh dari ketaatan, segeralah introspeksi diri dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena surga jelas. Amalan penduduk surga semasa di dunia juga telah jelas Allah sebutkan semuanya di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia mengatakan rudduha alaih, Bawakan kuda-kuda tersebut, dan dia memenggalnya satu persatu karena telalaikan, telah melalaikan beribadah kepada Allah. Padahal, kuda-kuda ini adalah kendaraan perangnya Nabi Sulaiman, tapi Allah sudah tetapkan dalam takdirnya. Mentara kasih Allahu khairan min siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah jamin pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nabi Sulaiman meninggalkan kuda-kuda ini karena Allah. Lalu, Allah menggantikan bagi Nabi Sulaiman, kata Allah, "Kami gantikan bagi Sulaiman tentara yang lebih hebat dari kuda, yaitu angin yang ditundukkan untuk Nabi Sulaiman." Angin ini akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Sulaiman, kata Ibnu Katsir Rahimahullah perhatikan di sini siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik bahkan kata beliau tentara Sulaiman berupa angin ini lebih kuat dan lebih ekonomis kenapa karena Sulaiman alaihi salam tidak butuh untuk maintenance angin adapun kuda harus diberi pakan harus dilatih dan seterusnya. Ketika dia tinggalkan karena Allah digantikan dengan yang lebih hebat yaitu angin. Kemudian dia tidak butuh untuk perawatan angin. Ini luar biasa yang disebutkan Ibnu Kathir rahimahullah. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Kemudian di antara yang disebutkan pada perjalanan hidup Sulaiman alaihissalam adalah jin ditundukkan untuk Nabi Sulaiman. Kata Allah, "Wa minasy yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan Dan ada sebagian dari yang ditundukkan untuk Sulaiman jin. Jin ini tugasnya ada sebagian untuk menyelam mencari perhiasan-perhiasan yang ada di dalam laut, mutiara dan sejenisnya. Ini luar biasa. Nabi Sulaiman sudah diberikan dari dunia seluruhnya. Apalagi yang kurang untuk Nabi Sulaiman? Tapi hebatnya, setiap kali Nabi Sulaiman mendapatkan nikmat

permintaan Nabi Sulaiman ilhamkan kepadaku auzi'ni yakni alhimni auzi'ni ya Allah ilhamkan kepadaku untuk bisa bersyukur jadi untuk seorang bisa bersyukur dia harus meminta kepada Allah agar diilhamkan bisa bersyukur sehingga kalau kita tidak pernah merasakan ini jangan heran kalau di dalam keseharian kita jarang sekali untuk bersyukur ketiga biasanya jalan yang kita lewati macet tiba-tiba nggak macet biasa aja Oh hari ini nggak macet ya tapi dia tidak langsung meminta kepada Allah untuk mengilhamkan syukur karena luar biasa syukur ini diantara amalan penduduk surga dan seorang bisa mengamalkan dan melaksanakan syukur ini kalau dia mendapatkan taufik di Hidayah dan kemudahan dari Allah, kita sudah sebutkan tadi Allah sudah ciptakan surga dan ada amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia menjadi sebab mengantarkan mereka kepada surga dan seorang tidaklah bisa melakukan amalan ini kecuali mendapatkan taufik hidayah dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini kalau kita perhatikan luar biasa ya di dalam kehidupan kita ini diantara tentara Nabi Sulaiman jin-jin yang bekerja ini Minhumul muslimun wa minhumul kuffar. Di antara jin-jin ini ada yang muslim dan ada jin kafir. Seperti ifrit. Ifrit ini jin kafir disebutkan oleh para ahli tafsir. Ada yang taat kepada Nabi Sulaiman. Artinya mereka bekerja di bawah tekanan. Wa yazigh minhum an amrina nuziqhum min alim. Kata Allah, siapa saja yang membangkang, yang tidak tunduk pada perintah Sulaiman maka kami akan timpakan siksaan yang pedih bagi jin tersebut. Di antara jin-jin ini ada yang diikat wa fil asfad. Karena mereka membangkang, mereka ditahan, diikat, dibelenggu. Para jin ini bekerja di bawah tekanan. Harus taat kepada Sulaiman. Siapa saja yang membangkang tidak mau taat akan ditimpa siksaan yang pedih. Sehingga mereka terus bekerja, bekerja, bekerja di bawah tekanan. Hingga akhirnya suatu saat. Jadi Nabi Sulaiman ketika sholat, terkadang ada pohon yang tumbuh. Ada tanaman yang tumbuh. Nabi Sulaiman langsung bertanya, Li in anti. Wahai pohon, engkau ini tumbuh, diciptakan oleh Allah untuk apa? Fa'inka nalid dawa dawa. Kalau seandainya pohon tadi menjawab, aku Allah ciptakan untuk menjadi obat, maka akan langsung dicatat bahwasanya tanaman ini untuk obat. Wa'inka lil gars. Kalau seandainya untuk penghijauan atau untuk kebutuhan material papan kayu dan seterusnya atau kayu bakar, maka akan ditanam agar menjadi bahan bangunan pada zaman itu. Hingga suatu saat ketika Nabi Sulaiman salat Nabatat syajarah. Tiba-tiba ada pohon yang tumbuh. Dan Nabi Sulaiman yang sedang salat itu bertanya. Li shayin anti. Engkau ini tumbuhan untuk apa? Lalu dia mengatakan. Anal kharrub. Namaku adalah penghancur. ...engkau diciptakan oleh Allah untuk apa? Aku diciptakan untuk menghancurkan istana ini. Ketika itu Nabi Sulaiman sadar berarti... ...kematiannya sebentar lagi. Lalu dia meminta kepada Allah... ...Allahumma ammi alal jani mauti. Ya Allah, jangan engkau beritahukan kepada manusia jangan engkau beritahukan kepada jin akan kematianku. Kenapa? Karena ketika itu sebagian manusia menyangka bahwasanya jin mengetahui perkara gaib. Jadi manusia menyangka jin mengetahui perkara gaib. Padahal mereka enggak tahu. Termasuk malaikat enggak tahu perkara gaib. Di dalam Al-Bidayah wa Nihayah kata Ibnu Kathir membawakan riwayat dari para sahabat Nabi Sulaiman pernah mengatakan kepada malakul maut, Ida ja ajali fa akhbirni. Wahai malaikat maut, kalau kematianku sudah dekat, tolong sampaikan beritahukan kepadaku. Apa kata malakul maut? Inna mahiya kutubun tulqa ilai. Aku nggak tahu. Perkara seorang ini meninggal kapan tuh nggak tahu. Aku cuma dapatkan perintah langsung dari Allah untuk mencabut ruh si fulan, maka aku datang untuk mencabut ruhnya. Adapun kapan si Fulan meninggal sebelum perintah itu sampai kepadaku, aku, aku nggak tahu. Bahkan malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam, salam, kata Allah menyebutkan tentang siapa itu Jibril, Muta'in thamma amin. Malaikat Jibril ini adalah malaikat yang ditaati semua penduduk langit. Tapi ketika ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya, "Akhbirni anisah, ah. wahai Muhammad, beritahukan kepada aku kapan terjadinya hari kiamat." Perkara gaib. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Mal masulu anha bi alam Aku yang ditanya, manusia terbaik dan engkau yang bertanya, malaikat terbaik, sama-sama enggak -sama ada yang tahu. Fasyahid akhirnya tanaman ini yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk menghancurkan kerajaan Sulaiman artinya semakin dekat ajal Sulaiman Nabi Sulaiman pun meminta Allahumma ammi alal jani mauti hatta ya'lamal ins al jinna la ya'lamun al ghaib ya Allah sembunyikan kematianku ini dari para jin agar mereka manusia menyadari bahwasanya jin itu tidak mengetahui perkara gaib. Kita sebutkan tadi Bahwasanya jin-jin yang bekerja untuk Sulaiman membuat bangunan yang sangat cepat dan juga menyelam untuk mencari perhiasan-perhiasan yang ada di dalam laut. Ini mereka bekerja di bawah tekanan. Siapa saja yang membangkang tidak taat akan ditimpakan azab dan siksaan yang berat, sehingga mereka bekerja di bawah tekanan. Ketika mereka mengetahui Nabi Sulaiman masih hidup terus mengawasi mereka, tidak ada yang berani membangkang, terus bekerja, bekerja, bekerja di bawah tekanan. Ketika Nabi Sulaiman telah dicabut nyawanya oleh Malakul maut. Ia pun sebelum meninggal mengambil pohon yang bernama al-kharub tadi untuk dijadikan tongkat. Dan Nabi Sulaiman berdiri Jin dan manusia menyangka bahwasanya dia berdiri itu masih hidup sampai setahun penuh. Ini disebutkan oleh Ibnu Kathir dalam beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada uh, tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat sabak Ketika kami sudah putuskan untuk mencabut nyawa Sulaiman, tidak ada yang Mengetahui kematiannya dari jin maupun manusia, sampai rayap mulai memakan tongkat Nabi Sulaiman hingga rapuh, dan Sulaiman yang tadinya berdiri jasadnya yang uh, bertopang pada tongkat tadi, ketika tongkatnya rapuh dan hancur, jasad Nabi Sulaiman pun jatuh. Ini dikarenakan jasad para nabi tidak pernah hancur, jasad para nabi. جسد, جسد Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah mengharamkan bagi tanah atau bagi apapun untuk menghancurkan jasad para nabi. Sehingga Nabi Yusuf Alaihi Salam yang ia wasiatkan ke Bani Israel kalau kalian keluar dari negeri Mesir menuju Palestine yang merupakan tanah kelahiran dia dan juga ayah-ayahnya sampai kepada ayahnya Yakub, demikian pula Ishak kakeknya. Nabi Yusuf mewasiatkan untuk membawa jasadnya keluar dari Mesir. Dan ketika itu jasadnya tidak hancur sama sekali. Dan seluruh para nabi seperti itu termasuk jasad yang mulia dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini utuh. Bahkan ada beberapa percobaan ingin mencuri jasad nabi tapi luar biasa Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sejarah mamlaka ada orang-orang yang bermimpi sehingga dari situ ketahuan bahwasanya ada yang sedang menggali terowongan dari bawah untuk uh, mencuri jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah. Akhirnya Nabi Sulaiman yang berdiri selama satu tahun penuh di atas tongkat ini Sampai akhirnya rayap memakan habis tongkat ini, dan jasad Nabi Sulaiman jatuh. Barulah ketika itu, para jin membangkang kembali. Para jin membangkang kembali, kenapa? Karena bosnya, Nabi Sulaiman, sudah tidak ada, sehingga mereka terlepas kembali, membangkang, dan mulai membuat kedustaan-kedustaan. Di antaranya, mereka membuat mantra-mantra yang diselipkan di bawah singgasana kursi di bawah kaki kursi singgasana Nabi Sulaiman. Yang mana ini adalah sihir. Ini adalah sihir yang oleh orang-orang Yahud diambil dan mereka mengklaim bahwasanya sihir ini adalah sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Padahal itu adalah tipu daya syaitan ketika Nabi Sulaiman meninggal mereka menulis mantra-mantra sihir dan diselipkan di bawah kaki kursi kerajaan Nabi Sulaiman Allah berfirman di dalam suratul Baqarah wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma سُلَيْمَانُ Sulaiman walakinna syayatin kafaru النَّاسَ an mereka pun mengikuti apa yang diselipkan oleh para syaitan, para jin ini di bawah kursi singgah sana kerajaan Sulaiman padahal berupa sihir maksudnya padahal Sulaiman tidaklah sekali-kali kafir kenapa kata Allah Sulaiman tidaklah sekali-kali kafir karena Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir kepada manusia karena antara Islam dengan sihir ini tidak pernah bisa menyatu kalau dia bermain sihir maka dia telah kafir dan dia tidak dikatakan muslim kalau masih berkaitan dengan sihir. Bahkan mendatangi tukang sihir, peramal atau dukun. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man atakahinan atau arrafan, faqad kafara bima ma ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Siapa saja yang mendatangi tukang ramal, dukun atau tukang sihir, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan usia Sulaiman ini hanya sekitar 53, 56, lima tujuh sekitar itu saja usianya. Adapun usia Nabi Daud berapa ayahnya? Seratus tahun, enam puluh tahun usia yang Allah tetapkan untuknya dan Nabi Adam memberikan subsidi dari umurnya empat puluh tahun sehingga umur Sulaiman umur Nabi Daud alaihis salam adalah seratus tahun. Di antara yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang Sulaiman yang merupakan manusia yang sangat bijak. Karena kita sudah sebutkan bahwasanya Sulaiman ini selain sebagai nabi juga sebagai raja yang menjadi hakim yang memutuskan perkara perselisihan di tengah-tengah manusia. Dan ayahnya juga Daud adalah sebagai raja dan sebagai nabi. Suatu saat Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Sad

memiliki kambing 100 ekor suatu malam fihi suatu malam kambing-kambing ini masuk ke kebun tin milik saudaranya tadi dan namanya kambing masuk ke suatu tempat di situ ada dedaunan akhirnya yang terjadi adalah kambing-kambing tersebut keluar tanpa meninggalkan satu daun pun kan harinya mereka mendatangi Nabi Daud alaihi salam ayahnya Nabi Sulaiman lalu dikeluhkanlah oleh pemilik kebun bahwasanya saudaraku ini memiliki kambing 100 ekor kambing yang menghabiskan seluruh kebun tin milikku apa kata Daud alaihissalam salam berapa harga kebun tinmu setelah dihitung, dikalkulasi, ternyata harganya setara dengan 100 ekor kambing. Apa keputusan Nabi Daud? Kira-kira apa keputusannya? Dia harus mengganti. Walaupun tidak sengaja. Disebutkan dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir al saadi Wal-khata'u wal-ikrahu wal-nisyanu asqatahu ar rahmanu lakin ma'al-itlafi yathbutul badal Sengaja, tidak sengaja atau dipaksa ini membuat seseorang ketika melakukan kesalahan tidak berdosa ada seorang nggak sengaja uh, mecahin perhiasan misalnya kanvas atau apapun itu jatuh harganya mahal nggak sengaja dia tidak berdosa tapi Allah juga Maha Adil. Ini harus diganti. Lakin ma' itlafi butul badal. Ketika ada yang dirugikan harus diganti. Dosanya enggak ada. Dia enggak berdosa karena enggak sengaja. Innamal a'malu bin niat. Seorang akan mendapatkan balasan sesuai niatnya. Dia enggak berniat untuk merusak kebun saudaranya. Tapi ketika sudah menimbulkan kerugian harus diganti karena ini bentuk keadilan. Akhirnya Nabi Daud memutuskan bahwasanya 100 ekor kambing ini menjadi milik pemilik kebun. Karena sudah merusak aset si pemilik kebun. Kalau dikira-kirakan biaya kerusakan dan buahnya itu 100 ekor kambing. Pergilah kedua orang ini ternyata mereka bertemu Nabi Sulaiman. Fafahamna Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman bertanya bima qadha Nabiullah? Bagaimana ayahku Nabi Allah Daud memutuskan perkara di antara kalian? Kata mereka 100 kambing milik ini menjadi milik pemilik kebun. Berarti sang pemilik kambing ini tidak memiliki apa-apa lagi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Kalau seandainya aku yang berhukum, maka aku tidak akan berhukum demikian. Akan tetapi, yang akan aku lakukan adalah seratus kambing ini diserahkan kepada pemilik kebun sebagai jaminan, dan sang pemilik kambing tadi bekerja untuk mengembalikan kondisi kebun tadi hingga utuh seperti semula, sampai kebunnya ini belum utuh seperti semula. Maka sang pemilik kebun tadi berhak menggunakan dan mengambil manfaat dari kambing ini sesuai kehendaknya. Susunya, apapun itu yang bisa dia manfaatkan dari kambing, anaknya yang lahir ketika berada di bawah jaminannya, maka dia berhak untuk mengambilnya sampai si pemilik kambing ini selesai dari memulihkan. Kebun tin yang dirusak oleh kambing-kambingnya. Ketika kebun tin tadi sudah kembali utuh, normal, maka sang pemilik kebun ini harus mengembalikan kambing yang tadinya diberikan sebagai jaminan sampai kebunnya kembali utuh. Inilah makna firman Allah, "FafahamNaha Sulaiman." Dan permasalahan ini, kami lebihkan Sulaiman memahami lebih detail dan memberikan hukum yang win-win solution. Keduanya beruntung. Yang pemilik kebun ini, dia tidak dirugikan karena dia masih bisa sambil menunggu kebunnya kembali utuh. Dia mendapatkan kemanfaatan dari hasil yang dia dapatkan dari kambing-kambing selama berada di bawah pengawasannya. Dan sang pemilik kambing ini, karena dia sudah merugikan sang pemilik kebun, dia juga masih akan mendapatkan kembali hewan-hewannya, sehingga dia akan bekerja sangat maksimal untuk mengembalikan kebun ting tersebut dalam keadaan utuh. Ini luar biasa Nabi Sulaiman. Dan juga disebutkan dalam Sahih Bukhari di mana dua orang wanita masing-masing adik-kakak membawa anak, anak bayi dan pergi di suatu dataran albar. Dan ketika itu hewan buas bisa datang kapan saja. Ternyata salah satu bayi dari dua wanita ini yaitu bayi yang lebih kakak dimakan oleh hewan buas. Tapi yang kakak ini mengklaim bahwasanya anak yang ada pada adiknya ini adalah miliknya. Dan yang dimakan oleh hewan buas tadi adalah anak adiknya. Datang kepada Nabi Daud. Apa yang dilakukan Nabi Daud? Nabi Daud karena melihat pertimbangan-pertimbangan. Karena nggak ketahuan. nggak ada CCTV. Iya. CCTV-nya juga Uh, zaman dulu belum ada, ya eh, bukan sekedar dihilangkan, tapi memang nggak ada, nggak eh, ada CCTV. Ketika itu dia melihat aspek-aspek yang lain, karena sang kakak ini kemungkinan untuk memiliki anak dari adiknya lebih kecil, karena ada usia menopause. Maka Nabi Daud pun ketika mendengarkan ucapan sang kakak bahwasanya yang dimakan oleh hewan buas tadi adalah milik adiknya dan bahwasanya yang anak yang ada sekarang, bayi yang ada sekarang adalah milik dia, maka Nabi Daud pun memutuskan ini milik sang kakak. Dengan banyak pertimbangan tadi. Ketika mereka pergi, Nabi Daud melihat dan Nabi Sulaiman melihat lalu mengatakan, "Kalau seandainya aku yang memutuskan, aku tidak akan putuskan demikian." Lalu mereka bertanya, "Apa yang akan engkau lakukan?" I'tini bisikin. Kata Nabi Daud, Kata Nabi Sulaiman Alaihissalam ambilkan pisau kita belah dua anak ini setengah untuk sang kakak setengah untuk sang adik apa kata sang adik alulualah kata sang adik ini anak ini biarkan milik kakakku saja asal jangan engkau bunuh sang kakak mengatakan iya belah dua saja dari sini menunjukkan bahwa saja, kalau memang dia ibunya pasti tidak akan tega untuk melihat anaknya dibelah dua akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan anak ini milik sang adik karena perasaannya tidak bisa membohongi bahwasanya dia rela asal anak tersebut tetap hidup kepada siapapun dia akan diasuh tidak penting baginya asal buah hatinya ini tetap bisa hidup. Nah ini namanya al hukmu bil qara'in di dalam bab al qadha di dalam bab pengadilan ada namanya al bayinah hal-hal yang bisa mendukung sebuah hukum di antaranya adalah indikator atau indikasi-indikasi yang menunjukkan kepada yang mengarahkan kepada kebenaran, dan ini banyak untuk zaman sekarang. Di antaranya adalah CCTV, iya, dia zaman sekarang CCTV, dan juga yang lain. Di sini, Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan hal tersebut ternyata didengar oleh Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Daud pun senang dan bangga, bukan berarti merasa wah oh, gila anak gua nih jadi kompetitor. Enggak, enggak seperti itu. Seorang yang saleh yang melihat anaknya berpotensi dan ternyata lebih dekat kepada kebenaran daripada keputusannya, justru dia bangga. Baik itu anaknya ataupun siapapun dari kaum muslimin walaupun usianya lebih muda, selama dia melihat sang anak muda ini yang lebih yang lebih muda usia darinya ketika anak tersebut benar bisa membawakan dalilnya, sisi pendalilan yang benar, dia pun bangga karena disebutkan oleh para ulama al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu adalah barang hilang seorang muslim. Barang seorang muslim yang hilang. Artinya dimanapun barang tersebut berada, dia akan mengatakan itu milik saya yang saya cari-cari. Sehingga kalau ada kebenaran yang datang dari orang lain, dia tidak akan menolak. Tapi dia mengatakan itu barang saya yang hilang dan saya akan terima barang itu tanpa penolakan sedikit pun. Inilah mauqif seorang muslim di dalam bermuamalah berkaitan dengan bagaimana dia melihat seorang anak kecil atau seorang yang usianya lebih muda dari dia, ternyata dia bisa mengucapkan kebenaran, lebih mengenal tentang Al-Qur'an lebih mengetahui tentang sunnah dari dirinya yang lebih tua. Ini kalau kebenaran itu sudah diucapkan. Tapi seorang yang muda juga, Ketika dia melihat orang yang lebih tua darinya, maka hendaknya dia menanamkan dalam dirinya sebagaimana yang diriwayatkan dari Bakar ibn Abdullah al-Muzani, rahimahullah seorang tabi'i. Dia mengatakan, man huwa mink. Jika engkau melihat seorang yang lebih tua usianya darimu, Faqul abadallaha qabli. Maka katakanlah orang ini lebih dahulu beribadah kepada Allah dan lebih banyak ibadahnya dibanding aku, sehingga tidak ada alasan untuk membanggakan diri di hadapan orang ini. Jika engkau melihat yang lebih muda usianya darimu, maka katakanlah: "Aku bermaksiat kepada Allah lebih dahulu dari orang ini, maksiat dan dosanya lebih sedikit." dariku. Maka ini juga untuk membuat hati ini tidak merasa lebih besar dan lebih hebat dari orang lain. Dan ini seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga siapapun yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat Semut hitam, semut hitam, ada timbangan emas yang paling detail. Sepersekian miligram pun bisa dihitung. Coba isi berapa semut hitam baru bisa mencapai satu miligram. Ini luar biasa, satu miligram. Kalau seorang ada di dalam hatinya kesombongan, walaupun sebesar satu semut hitam maka tidak akan masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tidak masuk surga? Karena dia tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Karena tadi kita sudah sebutkan orang bisa masuk surga karena dia sudah mendapatkan hidayah, petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa orang yang sombong ini tidak mendapatkan hidayah? Demikianlah ketetapan Allah di dalam Al-Qur'an di surat Al-Araf haram bagi hati seorang yang di dalamnya ada kesombongan walaupun sekecil apapun. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf. an fil al Aku akan palingkan seorang aku akan palingkan ayat-ayatku seorang yang di dalam hatinya memiliki kesombongan. Kata Sufyan ibn Uyayna rahimahullah seorang atba'ut tabi'i -tabi dari tabi'ut tabi'in dia mengatakan ay amna'uhum fahmal quran makna ayat ini kata Allah aku menghalangi mereka dari memahami Al-Quran Allahu Akbar kenapa hatinya terhalangi dari memahami Al-Quran menjadi sebab dia tidak bisa masuk surga karena tidak ada yang bisa mengantarkan seorang masuk ke dalam surga kecuali Al-Quran Allah berfirman Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dan Allah berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al quran hudal Satu-satunya yang bisa mengantarkan manusia ke dalam surga hanyalah Al-Qur'an. Tidak ada yang lain. Mau orang bermeditasi, bersemedi, sub so lama apapun tidak akan dia bisa menuju ke surga kecuali melalui Al-Qur'an. Maka takutlah saudara-saudaraku jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah ketika kita melihat diri kita kehidupan kita hari-hari kita di dalam kehidupan dunia ini jauh dari memahami Al-Quran jangan sampai Allah tidak menginginkan kita untuk bisa masuk ke surga dengan perantaran Al-Quran ini karena ada sebagian manusia yang Allah tidak inginkan kebaikan bagi mereka di dalam surat Al-Ma'idah Allah berfirman, lam Mereka itu adalah manusia-manusia yang Allah tidak inginkan untuk membersihkan dan mensucikan hati mereka. Jadi ada manusia yang memang Allah halangi hati mereka untuk bisa suci dan bersih. Sehingga mereka tidak bisa beramal dengan ketaatan Memahami Al-Quran Yang menjadi sebab yang mengantarkan mereka ke dalam surga Kita lanjutkan setelah salat isya Wallahu alam Sallallahu alaihi wasallam nabiyina ala Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad Amma ba'd Di antara yang Allah sebutkan tentang Nabi Sulaiman dan juga nabi-nabi pilihan Allah lainnya adalah sifat al-awwab. Allah berfirman tentang Nabi Sulaiman, "Wa Sulaiman Dan kami anugerahkan untuk Nabi Dawud Anaknya yang bernama Sulaiman Alaihis salam. Ni'mal 'abd innahu awwab. Kata Allah tentang Sulaiman ini adalah hamba yang dekat di sisi Allah, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah, dan juga dia adalah hamba yang awwab. Ini luar biasa. Sifat awwab adalah sifat seorang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan dia mendapatkan nikmat, dalam keadaan dia mendapatkan ujian kesusahan, dan dalam keadaan dia terjatuh ke dalam dosa atau kesalahan. Ketika seorang mendapatkan nikmat, dia kembali kepada Allah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sebutkan nikmat apa lagi yang kurang yang ada pada Sulaiman dan setiap kali nikmat itu dianugerahkan untuknya Sulaiman alaihi salam mengatakan sebagaimana yang Allah hikayatkan Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salih kata Allah ketika Sulaiman mendapatkan nikmat dia meminta kepada Allah dengan mengatakan ya Allah ilhamkan kepadaku ini luar biasa permintaannya nih ilhamkan artinya buatlah hati ini terketuk dan terbetik untuk bersyukur karena ada manusia yang mendapatkan nikmat tidak terbetik untuk bersyukur nikmat ya biasa saya kerja dapat gaji normal Gak ada yang salah. Tapi Sulaiman alaihissalam dengan kerajaan yang luar biasa dan tentaranya tidak ada yang bisa mengalahkan ketika dia mendapatkan nikmat. Inilah doanya, ya Allah, ilhamkan kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat yang senantiasa Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan jadikanlah aku bagian dari hamba-hambamu yang saleh. Yang senantiasa engkau beritahu untuk melakukan amal saleh yang mengantarkan kepada keriduanmu, ini doa Nabi Sulaiman. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia segera kembali kepada Allah dengan bersyukur, menyandarkan bahwasanya apa yang dia dapatkan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia keliru, ketika dia salah, ketika terjatuh ke dalam dosa karena Nabi. Dengan hikmah dari Allah, terkadang mereka terjatuh ke dalam kesalahan. Dan Nabi Sulaiman adalah manusia yang langsung kembali kepada Allah ketika melakukan kesalahan ini. Kita sudah ceritakan di dalam Surat Saat Allah Berfirman, in, khairi kemudian firman Allah ini disebutkan dalam sahih Bukhari bahwasanya Nabi Sulaiman mengatakan malam ini aku akan mengelilingi 70 istriku dalam riwayat lain 100 istriku yang semuanya akan melahirkan mujahid yang berjihad di jalan Allah tapi dia lupa untuk mengucapkan insya Allah dan Allah ingin mengujinya ia pun terjatuh ke dalam kesalahan ini dan dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan rabbi habli mulkan la li min perhatikan ketika nabi sulaiman terjatuh ke dalam kesalahan dia segera bertobat kepada Allah bukan cuma bertobat tapi dia meminta untuk ditambahkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala apa permintaannya ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan tidak ada yang bisa menandinginya manusia setelahku. Hingga di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang salat di masjid Nabawi atau sedang salat malam di malam hari tiba-tiba ada syaitan yang mengganggu beliau. Beliau pun mencekik leher syaitan tersebut dan hampir saja beliau mengikatnya di salah satu tiang di masjid Nabawi agar keesokan harinya anak-anak bisa bermain-main dengan jin yang diikat ini. Hanya saja kata beliau, Zakartu da'wata da akhi Sulaiman, aku mengingat doa saudaraku Sulaiman, bahwasanya tidak akan ada lagi yang ditundukkan setelahnya, seperti apa yang ditundukkan bagi Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka tiga hal ini ketika seorang kembali kepada Allah, pada saat mendapatkan nikmat dengan bersyukur, kembali kepada Allah pada saat mendapatkan kesusahan dengan bersabar dan kembali kepada Allah pada saat dia terjatuh ke dalam dosa dengan beristighfar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga hal ini adalah unwanus sa'adah indikator seorang mendapatkan kebahagiaan dari Allah subhanahu wa taala di dalam riwayat al-Imam Tabarani rahimahullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu minas sa'adah tiga yang menunjukkan kebahagiaan seseorang man ida ultia syakar jika dia diberikan nikmat dia bersyukur wa ida betul ia sabar jika dia diuji dengan kesusahan dia bersabar wa ida dan ketika dia terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan dia segera kembali dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah yang kita hadapi juga di dalam kehidupan keseharian kita. Karena kehidupan kita tiga ini. Kalau bukan kita diberi nikmat, kita sedang diuji dengan kesusahan dan terkadang kita terjatuh ke dalam dosa. Tidak ada satupun manusia yang bisa keluar dari tiga hal ini. Maka dengan mempelajari si para Nabi Allah sifati Sulaiman dengan awab, juga ayahnya Dawud awab, dan juga Ibrahim alaihissalam Inna Ibrahim munib kata Allah di dalam surat Yunus sesungguhnya dalam surat Hud sesungguhnya Ibrahim itu adalah manusia yang halim sangat penyabar kemudian awahun manusia yang selalu merasa uh, benci dengan kesalahan yang dia lakukan dan manusia yang selalu kembali kepada Allah subhanahu wa taala munib ini di antara sifat para nabi yang patut dituri ditiru oleh seorang manusia di dalam kehidupan dunia ini karena inilah tujuan Allah mengisahkan kisah-kisah para nabi di akhir surat hud Allah berfirman wa kullannaqussu 'alaika min rusul fu'adak demikianlah kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad kisah-kisah para nabi dan rasul sebelummu dengannya kami menguatkan hatimu dengannya kami memberi petunjuk kepada hatimu wallahu alam. kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah dengan beberapa kisah para nabi di antaranya Zakaria demikian pula setelahnya anaknya Yahya juga keluarga Imran yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dengan kisah al Imran dan setelah itu Hanna yang kemudian melahirkan anaknya yang bernama Maryam dan setelah Maryam adalah Isa bin Maryam dan setelah Isa tidak ada lagi nabi sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah kita ambil sedikit demi sedikit entah kapan selesainya dan ini kitab Al-Bidayah wa Nihayah totalnya ada 20 jilid dan kita di masjid ini sudah menyelesaikan hampir selesai jilid kedua Jilid satu sudah selesai. Jilid kedua hampir selesai dikit lagi. Nanti, jilid ketiga kita akan mulai memasuki akhbarul Arab, kisah-kisah Arab jahiliyah dahulu, raja-raja Arab dari Himyar, Tuba dan seterusnya, sampai akhirnya pada kisah Ashabu Al-Fil, bagaimana Abraha yang memimpin tentara gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Di tahun itulah dikenal dengan tahun gajah pada saat itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan kita akan lanjutkan dengan sejarah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga setelahnya Al Khulafa Ar Rashidin lalu Bani Umayyah lalu Bani Abbasiyah sampai hari kiamat entah kita umur kita cukup atau enggak Allah Alam sedikit demi sedikit kita ambil biidnillah Wallahu alam jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya wa astagfirullah li wa lakum sallallahu alaihi wasallam. sallam barakallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh